Terima kasih Tan Sri Tungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mengucapkan terima kasih mewakili Negeri Selangor kepada LIPIS, mewakili Pahang, kerana menyalurkan air Pahang ke Selangor. Tapi kami sekarang ini baru hanya menggunakan air mata air saja 20 juta liter per hari masuk ke Sungai Langat. Merujuk butiran 040100 perkhidmatan pembentungan di bawah B29 dan butiran 80,000 projek pembentungan negara di bawah B29 yang memusatkan sistem pembentungan setiap diarah di satu tempat, sebagaimana saya dipahamkan. Jadi soalan saya, adakah benar ia akan dibina di setiap daerah atau mengikut lokasi-lokasi tertentu? Saya minta Menteri memberi beberapa contoh lokasi-lokasi yang telah pun yang telah siap dibina dan yang sedang dibina sekarang. Dalam merawat sisa yang terpusat ini, tentulah teknologi moden yang digunapakai. Minta pencerahan apakah sistem yang akan dipakai nanti. Saya juga dipahamkan ada banyak faedah-faedah untuk masyarakat setempat apabila loji pembentangan ini siap nanti, dan saya dipahamkan juga sistem-sistem yang akan dipakai juga memberi satu kemudahan atau memberi satu sistem kepada masyarakat. Umpamanya kata dalam masa yang sama ada sistem integrasi menggunakan solar dan juga menggunakan biomass sebagai penghasil tenaga. Butiran 050200 di bawah B29, Malaysian Green Technology Corporation, MGTC. Saya dipahamkan MGTC antara penyelaras yang antara yang menyelaras perancangan tenaga dan menyokong pertumbuhan dan pembangunan industri teknologi hijau dengan memberi pembangunan ekonomi negara. Soalan saya, apakah projek-projek dan program yang akan dan sedang dibangunkan di bawah P29 butiran 00107 projek teknologi hijau dan butiran 00100 program kecakapan tenaga diperbarui? Apakah status dan kemajuan tenaga solar yang disebutkan tadi, terutama apabila dilaksanakan FRT? Dan ini termasuklah yang ditawarkan kepada 10 kali 50 megawatt kepada 1 MDB dan juga biomass. Adakah tercapainya matlamat penjanaan tenaga melalui tenaga yang boleh dibarui? Sejauh mana pencapaian penjimatan tenaga bangunan kerjaan dan apakah pencapaian pembinaan green building yang dipromosi oleh kementerian? Sekian, terima kasih. Terima kasih.